Birmingham memiliki kanal sepanjang 30 mil atau 56 km. Itu artinya kanal Birmingham lebih panjang dari kanal yang ada di Venesia. Selama revolusi industri, kanal-kanal ini merupakan sarana transportasi air yang dipakai untuk mengangkut barang tambang, batu bara, besi, dan alat-alat berat lainnya. Dalam sejarah Inggris, kanal Birmingham ini menjadi saksi sejarah dan memberikan peranan penting dalam pembangunan Birmingham dengan Black Country-nya. Apa itu Black Country? Di next video, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Masa telah berubah. Sekarang, kanal di Birmingham sudah tidak dipakai lagi sebagai sarana transportasi air yang mengangkut barang tambang, tapi beralih fungsi sebagai tempat rekreasi. Untuk diketahui, Birmingham memiliki banyak sekali kanal. Bahkan panjang kanal di Birmingham melebihi panjang kanal yang ada di Venesia. Sebegitu menariknya kanal, menjadikan objek wisata yang banyak dikunjungi di Birmingham. Seperti apa keindahannya, yuk kita lihat jalan-jalan. Sama halnya seperti Nerobot yang sangat banyak tersebut, dulunya dipakai untuk mengangkut barang tambang. Tapi sekarang beralih fungsi, ada yang dijadikan rumah tinggal. Seperti apa Nerobot yang dijadikan rumah tinggal? Videonya kamu bisa lihat di video sebelum video ini di channel YouTube Rosi Meilani. Selain dijadikan rumah tinggal, ada yang dijadikan kafe dan restoran. Untuk video kafe di dalam Nerobot, nanti saya kasih lihat di next video. Ada juga yang disewakan untuk wisata air, baik yang hanya sewa sekali jalan mengitari kanal Birmingham dengan membayar sekian pound sterling, ada juga yang menyewa boat untuk party seperti video yang kamu lihat di video ini. Adapun aktivitas lainnya di kanal ini, selain orang-orang lokal yang berjalan-jalan ke sini, ada yang jogging, ada yang ride bike alias sepedahan. Thank you.
atau sekedar duduk-duduk santai di pinggiran kanal. Banyak juga wisatawan yang sengaja memasukkan Kanal Birmingham di list objek wisata incaran mereka. Tak heran jika di sekitaran kanal ini banyak terdapat kafe dan restoran. Apalagi kanal ini melewati tengah kota Birmingham, jadi sangat mudah dijangkau. Baiklah. Sekian dulu jalan-jalan virtual kali ini bersama Rosie Meilani. Yang nanti mau jalan-jalan ke Inggris dan mau ditemani jalan, kontak-kontak saya aja ya. Kalian bisa kepoin sosial media saya di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu bisa update terus video terbaru dari saya. Terima kasih.